sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Eh, Den, lihat tuh Kang Ujang. Iya, Dit. Kang, buruan dong. Lama amat sih. Gimana? Iya, iya. Sebentar ya. Masa beli 3 bungkus doang sampai setengah jam sih, Kang? Kang, punya saya mana? Iya, dah ini juga kan lagi dibikin. Kang Ujang, Adit tolongin ya. Oh, iya, Dit, ya. Pesenannya apa aja, Kang? Ini, Den, ini. Nah, tolong ya. Iya, Kang. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya, Dit. Denis, makasih. Iya, sama-sama, Kang. Ayo, Den. Oke, Dit. Selesai juga. Ya Allah, Gusti. Untung ada Adit sama Denis yang bantuin. Alhamdulillah. Dit, tapi begini, Dit. Kang Ujang teh ada pesenan nih dari Ibu Salamah buat 100 bungkus. Aduh, gimana ya? Mana badan lagi meriang begini. Harusnya mah ada Bang Jarwo ini teh. Oh, tenang, Kang. Denis, tolong kamu panggilin teman-teman yang lain ya. Oh, iya, Dit. Kang Ujang, sekarang istirahat aja dulu. Beneran ini tadi? Nggak ngerepotin? Enggak, Kang. Tenang aja. Tusuk. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, Gusti. Ya, kena garis tuh, Kak Kipli. Giliran aku, Kak. Mana? Enggak kok. Tadi, Kak. Pas loncat, Kak Kipli nginjek garis. Enggak kok, Cuk. Tanya aja, Nia. Tadi Kak Kipli nginjek garisnya, kan, Kak Nia? Enggak lihat aku. Enggak kan berarti? Ih, Kak Kipli curang ah. Ucup males. Kalau curang kan dosa, Kak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Ya, Ucup, Kipli, ikut bantuin Adit yuk. Emang Kak Adit kenapa? Jatuh dari sepeda. Adit sakit kan. Ikut aja deh yuk. Oke. Yuk, ayo cepetan lihat Kak Adit yuk. Gimana teman-teman? Udah ngerti semua kan? Ngerti. Ups. Oke, Dit. Ngerti. Yang udah siap, aku kirim aja dulu. Aduh, Dit, Denis, anak-anak, punten ya. Saya teh jadi nggak enak ini. Nggak apa-apa, Kang. Ini, Dit, 10 dulu. Oke, aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Dit. Beres, Kang. Ayo bungkus yang benar. Ayo, Ucup, Denis, Kiplinya. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa lah anak-anak ini, teh. Dit, kamu mau kemana toh? Ini bang, ke rumah Bu Salamah. Nganter baksonya Kang Ujang ya? Iya bang. Ini. Dit, bos, biar aku aja yang nganterin sisanya. Ayo, semangat bantuin Kang Ujangnya. Ayo, semangat. Kang Ujang, duduk aja dulu. Istirahat. Udah, gak apa-apa Cup. Udah agak mendingan ini juga. Kang Ujang, kalau lagi sakit itu harus istirahat, Kang. Kalau nggak istirahat, ntar malah tambah sakit loh, Kang. Kalau tambah sakit, ntar malah nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, ntar Kang Ujang nggak punya duit loh. Kalau nggak punya duit, ntar Kang Ujang... ya gitu deh pokoknya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup. Iya. Waduh, Kang. Sorry banget loh, Kang. Sorry banget ini. Bang Jarwo, gimana tuh?
Masa harus diingetin selalu? Ngomelnya antar aja ya, Kang. Mana? Mana yang harus saya antar ke rumahnya Bu Salamah, mana? Tuh, udah di situ. Iya. Siap. Sopo. Sini, Sopo. Ini, bantu ini loh. Waduh, buruan. Daina sama Kang Ujang nih loh. Iya, bos. Cepetan. Langsung tak tunggu di bemo ya, Sopo. Buruan. Iya, bos. Yang mana yang harus dibawa, Cup? Itu, Bang. Sini, Bang. Ucup bantuin. Nggak usah, Cup. Buruan tuh ya. Iya, bos. Malah ngobrol. Bos, baksonya masih panas ini, bos. Pelan-pelan, bos. Hei! Zarmo, mau jadi jagoan kau? Sorry, panas. Anu, ini loh, saya harus nganterin bakso ke rumahnya Bu Salamah nih loh. Maaf. Lantas, misalnya Bu Mani. Waduh, iya. Lupa saya, Pak. Aduh, maaf. Abis ini. Sekarang, kau antar aku ke rumah, sekalian barang-barang pesananku. Aku kan yang pesan lebih dulu. Iya, Pak. Kalau kayak gini saya minta diskon sama Kang Ujang. Bikin malu aja. Tenang, Bu ya. Tadi Bang Jarwo emang bilang apa, Dit? Katanya sih Bang Jarwo yang mau nganterin sisa baksonya. Jarwo. Sampai juga gini. Kok ente gimana sih? Kagak enak kan sama Bu Salama? Iya, Bang, ya. Maaf banget sih lo ya. Malum toh bangun ini lagi banyak urusan kan saya ini. Sawo, tolong baksonya Bu Salamah diberikan. Sawo? Bos di mana? Sawo! ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kudus. Ketua Arjo. Apalagi ya? Pegangin ya, Kak. Iya, Cup. Kalau mau jatuh, pegangin ya, Kak. Iya, Cup. Soalnya kan, kalau nggak dipegangin, ntar Ucup bisa jatuh, Kak. Kalau Ucup jatuh kan sakit. Terus kalau Ucup sakit, Ucup nggak bisa bantuin emak di rumah. Kalau Ucup nggak bisa bantuin emak, ntar Ucup dosa. Kalau Ucup banyak dosa, ntar Ucup masuk neraka. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Adit. Kamu orang ada lihat Jalwo sama Sopo, ha? Maaf, Bah. Adit nggak lihat. Kalau yang lain, ada yang lihat Jalwo sama Sopo, ha? Kalau gitu, Oe jalan dulu ya. Adit bantu cariin ya, Bah. Tidak usah, Dit. Gak apa-apa kok, Bah. Yuk, Den. Kita cari Bang Jarwo. Iya, Dit. Hanya, kamu semua anak baik ya. Kamsia ya, Dit. Sama-sama, Bah. Hati-hati, Cup. Sakit, Dit. Tolongin, Kak. Makasih ya, Baba Cang. Hanya, Ucup. Kalau main hati-hati lah, Ucup. Kalau kamu orang belum bisa, pelan-pelan aja mainnya. Iya deh, Baba Cang. Lain kali Ucup hati-hati deh. Oi. Waduh, lihat gimana tuh, Bu. Boyo hati-hati tuh. Mau sampai berantakan gini loh barang-barangnya. Iya, Bang Jarwo. Tadi tuh saya buru-buru. Megangnya jadi ya agak kelepas gitu. Makasih ya, Bang. Iya. Saya juga buru-buru nih, Bu. Soalnya nanti Bapak Jang keburu manyun. Monggo, parang, Bu. Iya, Bang Jarwo. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuahnya dikit aja, Kang. Oh, iya, beres. Kalau bawang goreng, pakai tidak? Pakai sedikit. Oke, siap. Permisi, Kang Ujang. Hah? Lihat Bang Jarwo. Waduh, maaf, Dit. Nggak lihat, euy. Harusnya Bang Jarwo teh tambah giat. Ini malah sama sekali tidak terlihat. Punten, ini baksonya. Makasih ya. Sama-sama, Kang. Kira-kira Bang Jarwo kemana ya, Kang? Waduh, Dit. Punten, Dit. Kurang tahu saya juga. Oke deh, Kang. Kita jalan lagi dulu ya, Kang. Iya, hati-hati ya, Dit.
Denis? Iya, Kang. Lima ya, Jalwo udah datang belum, Ma? Belum, Pak. Kemana si Jalwo ini ya? Sebentar lagi mungkin, Pak. Papa mau Mei bikinin apa? Hah, boleh, boleh, boleh. Teh aja, Mei. Sebentar ya, Pak. Gimana, Dit? Maaf, Baba Chang. Bang Jarwonya belum ketemu. Si Jalwo. Ada yang penting ya, Ba? Ya, salah, Denis. Itu barang-barang udah harus diantar. Saya lagi gak enak badan. Kalau setir bemo takut kenapa-kenapa, berbahaya, Denis. Kita anterin aja, Dit. Iya, Bah. Adit sama Denis anterin aja. Tidak usah lah. Gak apa-apa, Bah. Tapi yang kecil-kecil aja ya, Dit, ya? Iya, Bah. Adit, Denis. Iya, Kalime. Hati-hati ya antar barangnya. Beres, Kak. Ini ya, Dit, ya? Ini dia punya catatan. Oke, Adit jalan dulu ya, Bah. Oi, hati-hati ya, Adit ya. Iya, Bah. Ya Allah, Gusti. Duh, kasihan banget ini kok sampai jatuh nih lo, ya Allah. Sik. Bubuk lagi nih. Tenang ya, bubuk lagi, manis, cantik, lucu. Sama, kita lanjut lagi nih. Bapak Cang masih udah manyun beneran ini. Ayo, sama. Iya, bos, iya. Kemana dulu kita, Den? Ke rumah Pak Anas dulu aja, Dit. Abis itu baru kita ke rumahnya Bu Salama. Oke, pegangan ya, Den. Pelan-pelan, Dit. Adit, kamu tuh yuk kenapa toh yuk? Mau cari sensasi apa, ha? Adit, mau bikin naik tensi aja nih lo, ha? Maaf, Bang. Iya. Sopo, kamu gak apa-apa? Sopo gak apa-apa kok, bos. Kenapa lagi nih? Anu itu lo, Bang. Aditnya itu lo. Masuk saya lagi yang salahin. Nggak sengaja, Bang. Kan maksudnya biar cepet, Bang. Soalnya Baba Chang kan... Gini deh. Adit, kan udah sering diingetin. Kalau naik sepeda yang hati-hati. Iya, Pak Haji. Maaf. Nah, ente juga, Wo. Ente harusnya nganterin barang Baba Chang jam berapa? Jam 7, Bang. Nah, ini udah jam berapa? Salah lagi. Intinya sih, Adit sama Jarwo sama-sama punya tanggung jawab. Iya. Aduh. Hanya Jarwo. Bagaimana sih Jarwo? Maaf ini loh. Tadi itu saya, tak omongin nanti malah jadinya enggak ikhlas saya ini. Aduh. Gini loh, Bah. Tadi itu... Lu orang masih aja ada sana. Bah, mau beli mie instan 2 ada nggak? Oh iya ibu, sebentar lah ibu. Bang Jaro, makasih ya bang. Tadi udah bantuin beresin barang-barang saya yang jatuh. Bener tau bah, bener tau. Saya nggak bohong tau. Bilangin lo, nggak percaya aja. Oh jadi begitu ceritanya. Oe. Kali ini oe maafin lo Jawa ya. Alhamdulillah. Makasih bapak Jang, makasih. Tapi tetap potong komisi ya. Sabar ya bos. Ayo berani, jangan berhenti.